Rakyat meminta, kerajaan memberi. Ini bukan soal gula-gula politik. Sama ada terdapat pilihan raya atau sepanjang 5 tahun setelah kemenangan, Barisan Nasional tidak pernah menjadi parti politik bermusim. Tidak pernah. Apabila rakyat memerlukan dan ada peruntukan, ada kemampuan kewangan, melalui wakil rakyat, kerajaan menurunkan peruntukan itu. Untuk apa? Untuk menjaga kepentingan rakyat sebagai keutamaan negara. Kerana kuasa rakyat adalah kuasa keramat untuk menentukan kerajaan yang ada itu perkasa dan kukuh. Sama ada kerajaan negeri atau kerajaan pusat. Sama ada Tok Nan atau Datuk Seri Najib. Ini dua pemimpin yang saya dokong bersama-sama pemimpin yang lain. Supaya hubungan di antara Kuala Lumpur dan Kuching, antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri terus kukuh. Untuk apa? Untuk rakyat Sarawak keseluruhannya. Rela adalah merupakan tulang belakang. Tulang belakang, mata dan telinga kepada kerajaan. Tulang belakang, mata dan telinga kepada rakyat dan kepada negeri. Lepas pilihan raya, kita turun lagi. Kita jumpa dengan rela seluruh Sarawak lagi. Saya ingatkan bakal-bakal wakil rakyat ini, rela perlukan pertolongan daripada anda bertiga. Jangan hanya jumpa rela bila ada kempen setia Rahmat. Saya mahu lihat sebulan daripada sekarang, bantu rela di tiap-tiap kawasan Dewan Negeri.